Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Widi di My Bailinan Channel. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa bagian knockdown yang saya bikin dan fungsinya. Di sini ada beberapa bagian, kurang lebih 15 bagian. Ini yang pertama, ini di bawahnya nih. Ini kalau kita pakai bos sambung pakai ini. Kalau langsung pakai ini boy penyangganya. Terus yang ini pakai kupingnya. Yang ini dipakai di ekor. Di sini ada dua. Di sini kita pakai di letaknya di pengikat kepala, di bohnya ini dipasang di bohnya. Ini juga dua, ini di kepala untuk pengait kupingnya. Ini yang paling kecil. Ini dipakai di ujung ekor. Ini ada dua. Kita pakai di pinggangnya. Ini dia. Kita akan pasangnya seperti ini. Kalau yang ini ada tiga bagian yang seperti ini. Ini dipakai satu di ekor, satu di pinggang, dan satu lagi di kepalanya. Ayo kita posisikan di mana aja letak-letak bagian-bagian ini. Ini bagian-bagiannya, dan ini akan kita posisikan di mana tempatnya. Yang pertama, yang ini tempatnya di sini, bagian sini. Ini. Terus yang dua ini tempatnya di sini. Satu sama di sini. Fungsinya untuk mengganjal kupingnya. Terus yang ini tempatnya di sini. Dan yang dua ini tempatnya di bohnya. Untuk mengganjal kepala. Seperti itu. Terus yang ini letaknya di tengah-tengah pemegangan bohnya ini. Kalau pakai boh langsung cukup pakai ini aja. Karena bohnya akan masuk di sini. Kalau pakai boh sambung ditambahkan yang seperti ini. Jadi dia seperti ini pasangnya. Terus lanjut yang ini di bagian ekor. Fungsinya di sini. Dan tiga bagian ini. Yang ini untuk pengganjal pinggang, yang di sini. Yang lagi duanya pakai di sebelah sini.
Dan yang tiga bagian ini di bawah. Satu di sini, di ujung seperti ini, dan yang satu lagi di tengah. Baik teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada waktu saya akan selalu siap untuk sharing, berbagi pengalaman bersama kalian. Terima kasih.